Seperti inilah suasana di wilayah Panggarangan dan Bayah, Lebak, Banten, pasca gempa dengan magnitudo 5,2 guncang wilayah Lebak. Pusat gempa diketahui berada di 74 km barat daya Kecamatan Bayah. Nampak terlihat aktivitas warga masih berjalan normal seperti biasanya. Suasana jalan, pesisir pantai, dan beberapa perkantoran serta perumahan warga masih dalam suasana kondusif. Saat terjadi gempa, sejumlah warga mengaku merasakan getaran. Sampai saat ini, pihak Polsek Panggarangan belum mendapat informasi terkait adanya kerusakan yang terdampak musibah gempa. Sejumlah relawan BPBD yang dibantu pihak TNI dan Polri juga sudah disebar untuk mencari informasi terkait dampak kerusakan dari gempa tersebut. Di sekitar habis sholat subuh saya itu, ada getaran ini kayak gempa ini. Ternyata ya benar, saya ada grup juga dari BPBD Banten Selatan, ternyata memang ada gempa gitu, sekitar 5,2 berapa itu skala Richter. Sementara salah satu warga, gempa yang terjadi pada Kamis pagi kemarin terjadi dua kali dengan waktu yang berdekatan. Menurutnya dalam satu pekan terakhir, warga sudah beberapa kali merasakan gempa meski dengan kekuatan kecil. Itu nggak merasa nggak, Bu? Merasa sih, lumayan juga pas tadi bangun tidur, gempa cuman dua kali kalau nggak salah. Oh gitu? Ya, dua kali getaran. Yang pertama lumayan gede, yang kedua ya nggak sampai kerasa. Gitu. Oh gitu. Sejumlah warga, terutama yang tinggal di pesisir Banten Selatan, mengaku sangat khawatir jika terjadi gempa. Terlebih setelah adanya hasil penelitian yang menyatakan akan ada gempa besar yang kemungkinan akan menimbulkan tsunami di sekitar Laut Selatan Jawa. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak, Banten.